Oke, selamat berjumpa kembali di sore hari ini bersama RJTV Channel. Salam sehat semua buat teman-teman subscriber, teman-teman RJTV Channel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk khususnya rekan-rekan Sinar Jaya dimanapun Anda berada, salam satu aspal. Semoga kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki kita mengalir deras bagaikan air. Oke, siap teman-teman. Sembari kita menunggu melintasnya bus-bus Sinar Jaya yang keluar dari Terminal Kampung Rambutan, kita rekam-rekam dulu di pinggir-pinggir ini, masih kelihatan sepi-sepi banget. Pokoknya sore hari ini Sinar Jaya jangan sampai lepas sama CCTV-nya RJTV Channel. Ini kelihatannya Mas udah lumayan ada pengunjung di Terminal Kampung Rambutan ini. Ini tempat pembayaran peron ya teman-teman. Di sini semua bis melintasnya dari sini untuk keluar dari Terminal Rambutan pembayaran peron. Ini belum ada satu unit pun armada Sinar Jaya yang keluar dari sini. Pokoknya Sinar Jaya jangan sampai lepas oleh pantauan CCTV RJTV Channel. Oke teman-teman, ntar kita lanjut lagi sembari nunggu melintasnya bis Sinar Jaya. Nah oke sahabatku, ini yang kita tunggu-tunggu ternyata melintas juga Suite Class dengan bodi 55 RE tujuan Jogja Solo. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan. Amin, 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 amin. Ayo Mang, hati-hati. Nah, oke, sahabat, ini berangkat mobil Jogja Klaten ya. Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Oke, hati-hati, Bang. Oke, teman-teman, ini udah kelihatan satu unit armada Sinar Jaya yang baru keluar dari jalur pengeteman. Yang tadi yang wadah melintas kebanyakan yang mobil-mobil online, yang ini yang mobil perdana keluar dari tempat pengeteman dengan tujuan Wonosobo. Semoga semuanya selamat sampai tujuan, amin. Pokoknya Sinar Jaya jangan sampai lepas oleh pantauan CCTV RJTV Channel hari ini teman-teman. Oke sahabat RJTV Channel, ini yang kita tunggu-tunggu ternyata udah ada satu unit yang kelihatannya mau melintas dari sini. Mobil Pekalongan bodi 11 RD. Nah ini dia sahabat, ada satu unit armada Sinar Jaya yang melintas lagi. Yang ini dengan tujuan Cilacap dengan bodi 25RD. Sorry, 25RB maksud saya. Dengan nomor polisi 7896. Oke Bang, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya armada Sinar Jaya hari ini.
Nah oke, sahabatku RJTV Channel dimanapun kalian berada, ini mobil Semarangnya udah bersiap-siap berangkat dari Terminal Kampung Rembutan. Pokoknya Sinar Jaya hari ini nggak boleh sampai lepas dari CCTV-nya RJTV Channel. Oke, Pak D, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan semua, amin. Oke sahabat RJTV Channel, ini mobil tujuan Kawanganten Majenang Karangpucung yang arah selatannya udah bersiap diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan semua. Ora perlu banter, alun-alun asal kelakon. Oke Mang Wandi, siap. Berhati-hati di jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan. RJTV Channel hari ini Sinar Jaya jangan sampai lepas dari pantauan CCTV RJTV Channel.